Akademisi Rocky Gerung blak-blakan soal maraknya buzzer yang hanya mengenal dua istilah yakni kadrun dan radikal. Buzzer tersebut menuduh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Din Syamsuddin radikal. Ini disampaikan Rocky Gerung di kanal YouTube miliknya. Ia menilai Din Syamsuddin merupakan orang yang berusaha untuk menghadirkan toleransi karena apa yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk menghasilkan keakraban.